Halo semua, bertemu lagi dengan saya Mbak Cepi di Pagar Rumput Channel. Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Mawardi Yahya menyebut selama digelar PPKM di sejumlah daerah di Sumsel efektif tekan kasus COVID-19. Berikut liputannya. Ini juga berdampak pada turunnya prosentase keterisian tempat tidur atau bed accompany ratio di rumah sakit rujukan pasien COVID-19 atau BOR dari 75% menurun menjadi 25% saja. Artinya, ini adanya penurunan yang luar biasa jika jumlah pasien lebih sedikit. Tentu tenaga kesehatan bisa bekerja lebih maksimal, terutama dalam merawat para pasien COVID-19. Mbak Cepi, Pagar Rumput Channel.